Halo guys, kembali lagi bersama saya JJ dan di belakang saya sudah ada drum Rogers dengan tipe Cleveland Drum Kit dan spesifikasi yang di belakang saya ini bass drum dengan size 22 x 14 inch, tom 1 dengan 13 x 9, floor tom 16 x 16 dan ada satu kit lagi yang sama di bawahnya ini satu size dengan kick 20x14, tom 1 12x8 dan floor tom 14x14. Dan Rogers Drum mempunyai tagline Classic Innovation. Yang pertama adalah klasik. Mereka tetap mempertahankan gaya mereka yaitu vintage look. Yang kedua adalah innovation. Mereka tetap berinovasi terhadap drum set mereka dengan tetap gaya vintage. Kalau untuk klasik, kalian bisa lihat drum ini. Tapi kalau untuk inovasi yang ada di drum ini, mari kita kupas satu per satu. Inovasi yang pertama terletak pada tension bass drum. Nah, di kedua sisi, batter dan resonan, kalau drum modern, kita harus tuning pakai drum keys atau kunci-kunci drum pada umumnya. Tapi kalau di Roger Cleveland Drum Kit, kita sudah ada putarannya. Jadi kita bisa memutar atau mengencangkan kembali. Dan inovasi yang kedua adalah terdapat pada mounting system dari Rogers yang dinamakan dengan Ultramatic Hex Mounting System. Kenapa disebut seperti itu? Karena yang pertama, kita bisa memasukkan tom 1 dari bawah, kemudian kita bisa masukkan dari samping. Demikian juga dengan mounting yang ada di bass drum, kita bisa masukkan dari atas dan juga dari samping. Yang ketiga adalah kaki floor tom. Pada umumnya kaki floor tom legs itu berbentuk bulat. Tapi untuk di Roger sendiri, kita mempunyai nama yaitu hex legs, berarti seginam. Jadi meminimalisir ketika kita membuka tom legs itu terjadi slip. Nah, kalau pakai floor tom hex legs tidak akan terjadi slip karena sudah ada memory lock dan bentuknya pun sudah seginam. Dan drum Roger Cleveland yang ada di belakang saya ini mempunyai finishing dark satin mahogany. Dan yang spesialnya lagi, di bass drum hoop, resonan dan butter terdapat white marine pearl inlay. Pengumuman guys, kalian harus tahu finishing drum yang ada di belakang saya ini dark satin mahogany, please. This is not rapping. Dan drum ini memiliki 5 ply American maple dan poplar dan juga memiliki 2 reinforcement ring. Dan bearing edge-nya memiliki 45 degree with reverse round over edge. Kalian bisa mendapatkan drum ini hanya di dealer-dealer Cordosora terdekat. Biasanya barang ini tidak ready guys di dealer-dealer karena drum ini termasuk kelas high-end, tetapi kalian juga bisa pre-order di dealer-dealer Cordosora terdekat. Dan satu lagi guys, barang ini ready, monggo. Oke? Okay?